Jadi ini sampahnya apa aja nih? Ini sampah biasa, sampah daunan, dan ini sampah makanan. Sisa makanan ya. Nah, ini apa nih? Ini tempat untuk sampah biasa. Nah, jadi kalau di apartemen itu buang sampahnya itu masing-masing apartemen tuh punya kebijakan tersendiri. Ada yang nyediain tong sampah, ada yang kita mesti ke jalan nunggu bus sampahnya datang. Enaknya kita punya apartemen, dia sediain tempatnya langsung. Nah, sekarang kita bukain dulu terus buang sampah umum. Nah, ini sampah umum ya, kayak barang-barang kertas yang apa yang kayak gitu didaur. Yang gak bisa didaur ulang. Sekarang kita pergi ke tempat satunya. Panas. Ini cuacanya mulai panas. Nah, ini nih. Iya. Ini tempat sampah daur ulang. Kita buka dulu pintunya. Nah, taruh sampahnya di situ dulu. Di situ. Nah, kita buang sampah makanannya dulu ya. Sekarang kita mau buang sampah makanan. Nah, ini dia ada 3 tempat. Ini tulisannya kong, artinya kosong. Berarti yang ini sama yang itu udah makanan, penuh. Sayur-sayuran semuanya buang di sini. Kok kayak gitu, ada yang buang kentang apa. Ini ada tempat plastiknya, tinggal buang di sini. Cuci di sini. Jadi untuk bisa untuk cuci tangan juga. Bisa ada ini sabunnya juga. Nah, ini suasana dalam tempat sampah daur ulang. Jadi kalau yang bagian sini, ini dia kayak pakaian, sepatu yang kayak gitu. Nah, ini yang bisa didaur ulang. Biasanya baju-baju. Terus bisa didonasi aja juga yang bagus. Kalau ini kardus. Itu cele, jadi bagian paper, kertas-kertas gitu. Nah, kayak gini kita masukin situ. Kita juga buang di situ. Terus kita masukin baju. Oh iya, ini ada celana papi enggak kepake. Kita juga mau masukin di sini. Ini masukinnya keren banget. Kita taruh di sini, nanti dia pasti jatuh ke bawah. Terus lanjut, ini sama kertas juga, ya masukin di sini. Kotak apa? Di sana juga sama. Ini 3 karena memang di sini banyak banget sampah-sampah yang kayak gitu. Ini plastik lemah. Ya, ini plastik yang agak. Apa ya, bukan yang kertas gitu, yang agak lembek. Dia kayak gitu. Terus dia ada kodenya juga, plastik yang nomor 5 nih. Yang biasanya dibawa makanan gitu dia ada. Berarti masuk di sini? Iya. Oh iya, ini dia ada nomornya nih, plastik 2, 4, 3, 1, 6, 7. Jadi masuknya di sini. Tergolong yang di sini. Terus kita punya apa lagi? Styrofoam. Styrofoam. Nah, di situ. Ini ada tempat khususnya. Terus ini aluminium, iron. Kaleng-kalengan gitu. Nah, kalau yang ini paper container, ini tempat makan, tempat minum susu juga masukin di sini. Ini 3 sama karena banyak. Terus kalau yang ini suci altai, jadi tempat plastiknya kalau kita bawain mau taruh juga boleh. Yang terakhir ini kayak laptop apa baterai itu lo elektronik. Oh, ntar ya, ada orang ya. Nah, kalau lampu dia masuk yang di sini. Pelan-pelan. Aku tahu, takut pecah. Terlalu
salah guys, tadi itu salah satu buang sampah di Taiwan, jadi mesti dipisahin. Terus itu kalau di apartemen, dan sebagian apartemen ada, sebagian enggak. Nanti aku akan kasih lihat juga, tampilin video truk sampah, karena umumnya itu dia pakai truk sampah. Nanti aku kasih videonya ya.